Ya, polisi menangkap seorang wanita yang menginap di hotel mewah selama bertahun-tahun di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Diduga, wanita tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap 5 anak adopsinya. Pertama tahun 98 apa 2000 ya, 98 kali yang dirampok pertama itu habis-habisan. Sudah itu belum tinggal hotel. 2007 itu waktu banjir bandang. Malam itu rumah saya hancur. Itu ada fotonya kalau perlu. Seperti yang kemarin ini pada tanggal 31 Desember enggak salah rumah saya habis lagi. Foto nanti saya lampirkan. Ada bukti sehingga saya enggak bisa tinggal di situ karena keadaan pokoknya. Terus pada 2007 banjir bandang, karena saya perlu untuk mendoakan dan mengobati orang, saya tinggal di hotel. Dan semua itu dibayarkan oleh orang-orang yang berobat. Karena saya nggak terima uang sama sekali, jadi mereka memberi voucher hotel. Saya kira bisa tanya di hotelnya, atau kalau bisa saya cari vouchernya. Atau kalau enggak, saya masih punya poin. Nah itu bisa, poin saya banyak sekali. Jadi poin itu memang kalau orang nggak tahu dikira saya kaya banget. Poinnya ratusan. Kenapa saya takut? Karena saya pernah mikir kalau saya di rumah orang itu rampok, belagak datang membawa istri saya sakit, udah pasti kan saya bawa ke dalam rumah. Nah kalau di dalam rumah saya ditodong, dirampok dengan anak-anak, kan lebih bahaya. Jadi hasil yang saya dirampok itu segitu banyak lemari besi, kalau dibuat di hotel nggak habis. Dan ternyata di hotel nggak sempat bayar, orang bayarin semua. Kayaknya vouchernya masih bisa saya cari, kayaknya. Kalau belum terbuang dengan keadaan. Nggak karu-karuan dibikin, gara-gara mereka kira aku punya duit banyak. Padahal hari ini juga deposito celengan 100 juta pun nggak ada, demi Yesus. Semua. Saya bingung. Dikejar, dibilang eksploitasi, duitnya dari mana, jual organ. Loh, kalau saya punya duit, saya nggak korupsi, nggak berbuat kejahatan, apa salah? Salah apa? Kalau memang saya punya duit, kita nggak mau bilang warisan dari orang, enggak deh. Cuma salahnya apa kalau aku punya duit? Dan kalau uang korupsi, boleh. Uang apa? Ya, uang ini uang sendiri kok. Kasarnya gimana ya? Kalau mau dicek-cek, saya bilang pacarku suge, kaya, emang salah? Iya kan? Saya nggak ngambil lagi orang, nggak pacaran sama suami orang, tenang-tenang. Saya nih takutnya cuma sama Tuhan Yesus, kan nggak salah. Kenapa? Iya. Ini, saya masih punya VIP card dan masih punya poin. Bisa nginep berapa hari nggak bayar? Nih, saya tunjukin. Kalau mau. Ini benar-benar nggak bohong. Nah, ini boleh lihat. Ini nama saya. Tuh. Ini ada beberapa teman minta diduain, nggak terima duit sama sekali, malah keluar duit buat minum, buat beli apa, uang saya sendiri.
Bapak ibu saya nggak ada yang koruptor, nggak ada pegawai negeri, nggak ada. Saudara saya pun nggak ada. Jadi kenapa bukan uang korupsi, bukan uang kejahatan, kok diginiin gitu loh? Cuma moga-moga rumah pingin ini di NKRI yang harga mati, supaya kebenaran bisa terungkap dan nggak dianiaya psikis kita secara begini oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Itu aja umpamanya ya.